Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat malam. Ini posisi sekitar jam 7 ya teman-teman. Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat makan yang lagi makan. Di sini kebetulan anak-anak lagi pada asik-asik. Nih, Alim lagi main musik. Janji ora bakal. Di sini Bang J lagi nyantai di kamar. Ini yang lagi nonton TV. Saya setel ya teman-teman. Saya setel semuanya. Ini yang lagi nonton TV. Karena ini belum waktunya pada tidur. Barusan habis minum obat. Ini yang jalan-jalan. Leha, kenapa jalan-jalan aja? Bobo sana bobo. Udah malam bobo. Kenapa ini? Kenapa? Asik amat sih, lagi ngobrol apa sih? Lagi diskusi. Diskusi apa tuh? Kau ngalor ngidul. Diskusi mau kemana? Aku arepan balik. Kan arep melu orang. Abahnya aku. Lari. Tadi mau ngoceh, dideketin sama tadi nama Diki, diem. Kalau bapaknya gak di ini ngoceh-ngoceh aja. Iya, kalau ngoceh itu nyinggung-nyinggung mamah terus. Party Suparti. Iya, mamah aja keluar bawa dompet. Party Suparti habis nyolong duit. Itu dompetnya itu, dapat nyolong itu dompetnya. Mamah beli apa katanya dapat nyolong. Ya Yunita. Nah, saya sepi lagi di sini ya teman-teman ya. Pak Ana lagi nyantai. Habis makan, kenapa enggak diamparin Pak kasurnya? Asik amat, Pak. Kayak putri duyung. Kayak duyung, enggak nonton TV. Pak. Pak Darman. Ini Ali. Ibu Gembol. Kayaknya di belakang enggak ada orang nih. Oi, Rom, saya ketinggalan anak satu. Enggak kehilangan. Kenapa saya enggak kehilangan ya? Ternyata ada Romsa. Iya. Iya. Romsa, jalannya udah cepet amat sih kamu? Cepat. Udah sehat ya? Iya. Kalau udah sehat, pengennya apa? Pengen sari mie sekerdus, teman-teman. Iya. Kalau udah sehat, pengen sari mie sekerdus. Iya. Buat apa? Nyaho. Atau nyaho. Serius. Yang nonton pada serius semua. Kok nggak ada suaranya? Nontonnya nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, suaranya adanya suara burung beo. Kok duduk sendirian? Kenapa nggak nonton TV? Nonton TV sana. Di rumah kan nggak ada nonton TV kan? Duduk. Jam 11 ngapain? Tidur istirahat. Jam 11. Oh tidur. Iya. Si Nor.
Bukan Nur itu dewek ya ta? Goleti ku ya, kajuarnya goleti ku ya. Nur mah dewek ya ta? Orang usah dicek. Ada kau apa yang malu aku pak menduda aku? Benar tak? Orang menduda mah mungkin sampai depan rumah kau kapan orang? Yun, kenapa sih ngomong sendiri aja? Yunita, dari tadi ngomong sendiri aja kenapa? Soalnya sunatullah, sehari ngomong sunatullah. Coba kamu ajakin ngomong yang benar. Ngajak ngomongnya yang benar. Emang Rosa enggak benar? Iya. Enggak benarnya kenapa? Enggak tahu kenapa. Pengen benar enggak? Pengen benar-benar mau. Kalau pengen benar nurut. Oh, mana tangannya? Oh, kan mundur. Dimakan. Nih, tadin kan ada acara keluarga mau keluar. Kebetulan malam mingguan. Bilang mau bacakan. Langsung. Nyaknya bawa lauk nanya. Tadi kan bilang. Dia ikut enggak mau. Oh, yuk, gitu. Ikut yuk. Di giliran makan nomor 1. Oh, ikut lah. Tadi diajakin enggak mau. Kenapa? Orang enggak jadi makan ge tadinnya. Mau. Bohong doang. Daging rumsa. Mau masak lagi ini makan. Makan tuh. Enak. Enak. Tadi dia jadi enggak mau kenapa? Karena di giliran mau bacakan. Tapi kalau sana kan mau panggangan. Iya. Nah, karena panggangan enggak ada yang dipanggang, nanti daging romsa yang dipanggang. Iya. Mau mau dipanggang romsa? Mau. Din, mau dipanggang. Orang polosnya, polosnya ampun ini anak satu nih. Nya polosnya. Polos tapi pinter tahu lelaki. Bisa polosnya mah ini. Motor di bang. Beli pakaian kurang duit. Mana? Mau sama si itu katanya, Bang. Mau sama itu, Bang. Ya elah. Coba lihat, coba lihat. Ini dompet isinya. Dompetnya enggak ada uangnya. Lah, curi duit katanya. Siapa yang nyuri duit mbahnya aku? Bapaknya si Pupi. Bapaknya Pupi nyuri duit. Bapaknya menjai. Bapak. Emang bapaknya namanya siapa? Bapaknya itu. Bapaknya ini, anaknya kucing. Beli rokok, beli rokok aja. Tadi ngerokoknya berapa batang? Satu, sekali ngisep satu. Tiga kali ngisep tiga. Onyong, mama kan udah selalu pesen, kalau punya uang gak usah dibeliin terus. Kamu itu butuh uang banyak buat biaya kamu. Ditabung. Yang ngasih, Bu. Ayo ngasih, Bang. Apanya yang ngasih? Ayo ngasih ini, ayo ngasih Tio-nya. Kue Tio dikasih. Ya. Biasanya kamu beli. Kasih beli, Ang. Hah? Beli 10.000. Lah iya, kamu kan beli. Iya, kan kan kata mama, ya jangan suka beli. Iya, ya, tahu, udah tahu. Kamu butuh biaya banyak. Kamu mau operasi loh. Kapan? Ya kamu kan punya pembekaran prostat itu kan mau dioperasi kan butuh biaya. Iya. Kamu juga mau pasang gigi kan butuh biaya. Makanya mama itu selalu bilang Allah, jangan jajan terus. Insyaallah, Ma. Insyaallah. Di sini toh udah dikasih makan sama mama. Insyaallah. Kamu punya uang ditabung. Insyaallah. Buat diri kamu sendiri. Iya, Ma. Insyaallah. Iya. Iya. Dah. Dah bagi dik. Bagi dik, bagi dik, bagi dik. Pagi ya, nanti lagi. Ambil taruh ke piringnya. Pak ambil piringnya, Pak. Iya. Bagi-bagi. Hah? Iya, ini seringnya gitu makanya sama saya tuh. Onyong. Sering diomongin. Bapak Onyong udah makan belum? Udah, udah. Udah makan belum kamunya? Udah. Takutnya ngasih Bapak Onyongnya belum makan. Ya udah. Itu Romsa lagi makan apa itu? Kenapa pakai itu?
Makan keripik. Ya. Keripik dari mana? Saya cuci dulu, dicuci dulu. Ya, cuci dulu bekas itu. Enggak apa-apa, biarin aja dia mau aja bekas siapa aja. Iya. Dibagi lehanya. Lehanya bagi. Onyong kan mau operasi. Sekarang lagi proses bikin KTP karena dari dulu nyuruh orang mamanya enggak bisa-bisa. Iya, makanya sekarang lagi proses lagi, mau bikin lagi. Ya, Ma. Buat biaya kamu, makanya kamu yang rajin nabung. Iya, Ma. Yang tamat, iya. Tamat. Nah, jangan belanja-belanja ya, aja. Iya, oh, sama. Besok. Iya. Besok ya, entar. Iya, duitnya. Iya. Entar kasih lubang. Banyak. Iya. Pas uang banyak awe semuanya banyak. Lain Diki, lain Diki ya. Harinya nggak diiniin. Tadi kebanyakan di ibu gembol ya? Hah? Tadi kebanyakan di ibu gembol. Iya, kebanyakan Harry mah nggak kebagian. Dono ya, dono. Hah? Apa dono ya? Dono ya. Dono. Bang, Bang Jay. Nanya. Bang Jay dulu bilang kasihan sama Onyong. Ya. Sekarang masih kasihan. Iya, itu sakit. Iya, kasihan sakit kan. Cuman kalau jadi miliarder mah lupa lah kayaknya. Sakitnya? Kasiannya. Parah kamu. Kalau lagi susah, lihat orang susah kasihan. Lihat orang sakit kasihan. Kalau jadi miliarder mah lupa sakit, lupa kasiannya. Lupa kasihan. Saya aja nggak ngerti ini masalah yayasan. Kan tempat mainnya Cina ya, Cina tempat nyumbang itu kan, apa namanya? Ya nggak Cina lah bang, semua yang mau aja. Nah, maksudnya mah itu biasa donasi, mm-hmm. Ya kan orang-orang itu tuh kan. Orang-orang yang kalau dia punya uang, ini baru tahu. Kemarin baru tahu rehabilitasi itu. Kalau dulu abang lagi punya uang, nggak inget orang susah. Iya. Iya kan? Iya. Setelah jadi orang susah, baru ngerasain oh ya gini ya jadi orang susah. Enggak, maksudnya tempat buat beramalnya itu di mana nggak tahu. Dulu nggak tahu, karena saking kebanyakan uang. Iya. Harinya sibuk buat nyari uang, nggak tahu tempat beramal. Iya. Setelah jadi orang susah baru tahu, oh di sini tempat beramal tempat gitu beramal ya. Beramal tuh di sini ternyata. Ternyata nah. Gitu ya. Dulu nah. Mah, dulu mah uang berapa habis ya bang ya. Uang ininya apa? Dapat uang nah. Itu. Uang, ya? Iya. Jadi jiwa sosialnya keluar setelah jadi orang susah, iya nggak bang? Iya. Kayak kau weh. Memang udah ini sih bang, udah kodratnya ya. Kodrat. Orang itu kalau ya menyadari. Beramal itu biasanya ada musibah biasanya. Baru ya. Baru. Tapi kalau memang orang udah berjiwa sosial, nggak nunggu ada musibah bang, udah tahu. Kalau abang mungkin dulunya nggak pernah ada yang ngajarin ya. Untuk beramal. Terus diri abang sendiri nggak pernah ngelihat orang-orang yang beramal gitu. Iya. Amal zakat, amal fitrah aja bang. Yang diituin, yang wajib doang ya bang ya. Karena memang ya apapun kalau belum ada yang ngajarin dan belum terbuka hatinya itu susah. Tapi kalau sekarang kan abang udah terbuka hatinya. Punya sedikit mau berbagi. Iya. Tidur ngantuk teler tuh. Iya. Ngantuk tidur, teler. Tidur. Jam 10 kali. 10. Tidur, Bang.